Indonesia semakin bersinar. Lihatlah saat pemain Indonesia gabung klub raksasa Liga Turki. Pesepak bola muda Indonesia, Emir Eranoto menggegerkan jagat maya. Lantaran dikabarkan bergabung dengan tim raksasa Turki usai memamerkan jersey klub Antalyaspor. Hal tersebut diketahui dari sebuah foto yang diunggah oleh Emir Eranoto di akun Instagram pribadinya kemarin. Sontak postingan Emir pun memicu spekulasi bahwa ia telah bergabung dengan Antalyaspor, dan netizen pun turut memberikan ucapan selamat serta pujian untuknya. Perlu kalian ketahui, Antalyaspor sendiri merupakan klub terkenal dan salah satu klub terbesar di Liga Turki, bahkan klub ini sama terkenalnya dengan Persija Jakarta di sana. Emir Eranoto sendiri merupakan salah satu pemain muda potensial yang sempat berkiprah di Liga Italia. Ia diketahui sudah merantau ke negeri pizza sejak 2018 lalu. Kemudian, Emir diboyong tim San Marco Juventina yang bermain di kompetisi kasta ke-6 Liga Italia usai tampil apik selama menjabat sebagai kapten tim ISM Academy. Namun karena efek pandemi yang merebak di Italia, dia harus kembali ke tanah air dulu. Dan alhasil, waktu pandemi dimanfaatkan Emir untuk belajar. Dan kini ia menyandang statusnya sebagai mahasiswa baru jurusan sastra Inggris di Universitas Diponegoro. Selamat Emil, wah mantap, tambah lagi pemain timnas bermain di luar. Selamat, ungkap warganet Indonesia. Jadi menurut tanggapan kalian gimana nih mengenai banyaknya pemain muda kita yang bermain di luar? Apakah semakin bagus, gengs? Jika kalian punya pendapat lain, berikan ya komentar kamu.